Kenapa kamu diem aja? Pak Haji, belum sempat cerita apapun ke aku, Vel. Kamu harus sabar, Enda. Aku janji sama kamu. Aku akan terus bantuin kamu sampai kamu ketemu sama keluarga kandung kamu. Meskipun sekarang Pak Haji Kusuma udah gak ada. Maaf, aku harus bohong sama kamu, Vel. Saat ini, aku udah menemukan keluarga kandungku. Kamu jangan sedih ya. Aku janji ya sama kamu. Aku akan dampingin kamu terus untuk melewati masa-masa kayak gini. Luna, akhirnya semua masalah berhasil Mama atasi. Enggak, sayang. Kamu belum boleh pulang. Kamu masih harus sembunyi dulu. Ya, kalau memang nanti keadaannya sudah benar-benar aman, pasti Mama akan bilang ke kamu. Dan kamu boleh pulang. Mama minta pengertian kamu ya, sayang ya. Iya. Kamu jaga diri baik-baik, sayang. Bye. I love you. Paling enggak satu masalah sudah teratasi. Sekarang aku harus mikir gimana caranya untuk menekan Indah supaya Indah tidak cerita ke siapapun bahwa dia adalah cahaya yang sebenarnya. Val, aku enggak mau kecewain oma kamu. Aku sadar. Aku emang gak pantas untuk jadi pendamping kamu. Oma udah milih wanita yang jauh lebih baik dari aku. Untuk kamu. Aku cinta sama kamu, Nda. Dan gak ada satupun wanita di dunia ini yang lebih baik buat aku selain kamu. Aku mohon sama kamu.